Assalamualaikum semua. We proceed to chapter 3, special cases. Okay, number 1, case number 1 adalah withdrawn sum of money from the account. Case 1 adalah di mana keluarkan duit ketika dalam tempoh simpanan. Okay, example 22, RM2,500 was deposited in a saving account at 10% compounded semi-annually. After 2 years, RM700 was withdrawn and the balance was invested for another 3 years. Calculate in the amount in the account at the end of the investment period. Okay, so untuk memahami soalan ini adalah digalakkan untuk lukis interval line. Okay, so macam ada lukis inilah. RM2,000 was deposited, bermaksud pada awalnya RM2,500 disimpan. Okay, di mana K equal to 10% 0.1 semi-annually, M sama dengan 2. Okay, selepas 2 tahun RM700 was withdrawn, pada tahun kedua RM700 dikeluarkan. And the balance was invested. Okay, lepas tu dia sambung simpan selama 3 tahun. Bermaksud tempoh simpanan adalah selama 5 tahun kan. So, soalannya, calculate the amount in the account at the end of the investment. Maksudnya, cari berapakah nilai terkumpul pada tahun kelima. So, step dia, first, find the accumulated amount after 2 years. So, mula-mula cari dulu berapakah simpanan untuk tahun kedua sebelum dia keluarkan duit. So, menggunakan, oleh kerana ini adalah compound interest formula. Ada perkataan compounded. So, ini adalah soalan berkait chapter 3, compound interest. So, using S equal to P times 1 plus I to the power N, di mana initialnya dia simpan sebanyak 2,500. I adalah K over M. K diberi 0.1, M sama dengan 2. Untuk N pula, M times T, M diberi 2. T adalah kita kira dulu untuk 2 tahun kan. T sama dengan 2. So, guna kalkulator akan dapat S sama dengan 3,038.77. Kemudian kita kira pula berapa baki yang tinggal pada ketahun kedua bila kita keluarkan 700. So, daripada nilai asal jumlah terkumpul pada ketahun kedua adalah 3,038.77 tolak dengan 700 jumlah kita keluarkan. So, baki yang tinggal adalah 2,388.77. Okay, next, find the accumulated amount for another 3 years saving. Year 2 to year 5, where the initial amount P will be equal to S2. Okay, so bermaksud next adalah cari pula. Kita dah cari berapa nilai terkumpul sebelum keluarkan duit dan selepas keluarkan duit. Next adalah cari pula berapa nilai terkumpul pada tahun kelima, S5 kan. Menggunakan di mana initial point akan jadi nilai yang ni. 2,388 bila kita consider tolak yang 700 tadi. Okay, so menggunakan S equal to S5 equal to P times 1 plus I. Okay, tengok yang ni. Macam ada lukis ni. Tadi kita dah cari pada awalnya dia simpan 2,500. So, dia ada keluarkan 700 pada tahun kedua. So, first step cari dulu. Berapakah jumlah terkumpul pada tahun kedua dulu. Okay, so kita jumpa tadi. Lepas tu dah jumpa tahun kedua, tolak dulu dengan 700. Okay, dapat nilai. Okay, next barulah kita puasin untuk yang ni pula. Okay, untuk range ni pula, maksudnya untuk tempoh 3 tahun lagi, menggunakan S equal to P times 1 plus I to the power N, where our P now adalah nilai di sini. Nilai S2 tolak dengan 700 yang kita cari tadi. Iaitu bersamaan 2,338.77. Di mana K dan M nilai yang sama, itu 0.1. M sama dengan 2. M sama dengan 2. Hati-hati untuk tempoh sekarang kita consider yang ni saja, itu 3 tahun kan. So, guna kalkulator akan dapat S5 equal to 3,134.18 kan. Okay, number example 23. Okay, RM50,000 was deposited in a saving account at 8% compounded quarterly for 5 years and 6 months. After 3 years, RM8,500 was withdrawn and the balance was invested for the ensuing period. Calculate the amount in the account at the end of the investment period. Okay, so step yang sama, kalau jumpa soalan macam ni, digalakkan untuk lukis draw interval line. Okay, di mana RM50,000 was deposited. Okay, pada awalnya RM15,000 disimpan at 8% compounded quarterly, diberi K sama dengan 0.08, M sama dengan 4. Okay, for 5 years and 6 months. Okay, so dia cakap after 3 years, RM8,500 was withdrawn. Okay, pada tahun ketiga, dikeluarkan RM8,500. And the balance was invested for the, okay, dan bakinya disimpan untuk tempoh yang awalnya dia cakap 5 tahun 6 bulan kan. So, dia disimpan lagi sehingga 5 tahun 6 bulan. So, kalau soalannya, calculate the amount in the account at the end.
Okey, so nak tahu berapa jumlah terkumpul pada akhir pelaburan, mencari jumlah terkumpul pada tahun kelima, tahun 6 bulan kan. So idea yang sama itu, cari dulu berapa S3, lepas tu cari berapa pula S3 tolak dengan 8,500, barulah cari S5 6 bulan tu. Okey, so first find the accumulated amount after 3 years. Okay, using S equal to P times 1 plus I to the power N, di mana P adalah nilai awal simpanan 15,000. K dan M diberi 0.08, M sama dengan 4. M sama dengan 4. T, hati-hati. Mula-mula kita consider yang 3 tahun pertama dulu sebelum dia keluarkan duit. Okay, so kuantiti sama dengan 3. Guna kalkulator akan dapat S sama dengan 19,023.63. Next, second, find the amount left after withdrawn 8,500. Okay, kemudian barulah kita consider berapakah baki selepas kita keluarkan pula 8,500. So, baki tahun ketiga adalah 19,023.63 tolak dengan 8,500. So, yang tinggal left 10,523.63. Okay, next, barulah proceed kepada yang ni pula. Okay. Okay, next, find the accumulated amount for another 2.5 years. So, baki lagi adalah, oleh kerana kalau jumlah terkumpul adalah, jumlah tempoh simpanan adalah 5 tahun 6 bulan. Kita dah consider yang 3 tahun, maksudnya tinggal lagi 2 tahun 3 bulan. So, find the accumulated amount for another 2.5 years saving. Year 3 to year 4.5.5. Okay, where the initial amount, will be equal to, S3 equal to, yang kita carilah selepas tolak jumlah kita keluarkan tadi kan. Okay, so next, tak cari lagi. Okay, ni adalah idea dia. Okay, so tadi kita cari, the first step adalah cari dulu berapa tahun simpanan untuk tahun ketiga, di mana simpanan awal adalah 15,000. Okay, dah dapat nilai, tolak pula dengan 8,500. Next, barulah consider baki tempoh tu, iaitu untuk 2 tahun 5 bulan, 2 tahun 6 bulan kan, di mana nilai P dia adalah, sekarang P dia adalah kita consider ini, tahun ketiga tolak dengan 8,500, nilai yang kita dapat tadi iaitu 10,523.63, di mana K dan M nilai yang sama, cumanya T kena hati-hati, baki lagi adalah 2 tahun 5, 6 bulan kan, 2.5. Okay, so guna kalkulator lah akan dapat 12,828.25. Okay, example 25. Okay, tadi adalah case di mana keluarkan duit ketika dalam tempoh simpanan. So, kita nak tahu berapa jumlah baki terkumpul. Ini adalah case di mana kalau ada kita tambah duit ketika dalam tempoh simpanan. Example 24. Okay, Halimah save RM7,000 in a saving account which pays 6% compounded monthly. 8 months later, she save another 1,500. Find the amount in the account 3 years after her first saving. Okay, so, okay, Madam cuba lukis garis line di mana pada awalnya dia simpan 7,000. Di mana diberi K equal to 0.06M sama dengan 12. Okay, 8 bulan kemudian, 8/12 tu medium nak menunjukkan indikat 8 bulan kemudian. 8 bulan kemudian, dia tambah 1,500. Soalannya mencari berapakah jumlah untuk tempoh 3 tahun. Dia bukan nak cari pada tahun ke 8 bulan. Okay, so kena buat asing-asing jugalah. Okay, so step yang sama, first, find the accumulated amount of initial saving after 8 months. Okay, first cari dulu ni. Untuk tempoh 8 bulan, berapakah jumlah terkumpul? Using S equal to P times 1 plus I to the power N, di mana P initial amount adalah 7,000. K dan M diberi, K equal to 0.06, M equal to 12. For N pula, M times T, M sama dengan 12. T kita consider 8 bulan dulu kan, 8/12. So, 12 cancel. So, use calculator, S akan dapat 7,284.95. Okay, baru cari untuk jumlah simpanan untuk tahun ke 8 bulan kan. Soalannya nak tahu berapa jumlah simpanan pada tahun ketiga. Okay, tak menjawab lagi. Okay, second, find the new amount after adding 1,500. Okay, so next adalah consider yang kita tambah 1,500. So, pada tahun pada bulan ke 8, kita tambah 1,500. So, the new value akan jadi 8,784.95. Okay, next, find the accumulator of saving after 3 years where the initial amount P will be equal to S 8/12 sama dengan
8784.95. So dah cari, so sekejap, jadi idea dia sama macam tadi lah. Okey, so kita tadi bila tambah dia jadi 8784.95. So S mencari jumlah simpanan pada tahun ketiga diberi oleh P times 1 plus I to the power N, di mana P sekarang initial amount ni adalah merujuk kepada jumlah pada tahun pada bulan ke-8 tambah dengan 1500 tadi kan. Okey, jadi initial amount tu adalah nilai initial amount, mana K adalah 0.06M sama dengan M sama dengan 12, M sama dengan 12, T adalah baki lagi. Baki selepas 8 bulan, bermaksud kalau 3 tahun ada berapa? 2 tahun ada 4 bulan. 8 bulan tu untuk 12 bulan ada lagi 4 bulan kan. So 24 campur 4, 28. Okay, that's why middle letak berapa? Okay, 3 tahun bermaksud 36 bulan. 36 per 12 tolak 8 per 12. Ikutlah awak nak tulis macam mana ni untuk memudahkan media tolak lah. Media guna dalam bentuk per bulan. Okay, so gantilah. Baki lagi. So 12 boleh cancel. So use calculator. The sum, the accumulated amount at the third year adalah 10,101.57. Okay, example 25. Benda yang sama je. Okay, Ahmad save RM6,500 in a saving account which pay 9% compounded every 4 months for 3 years. 2 years after his first saving, he save another RM2,000. Find the amount in the account at the end of investment period. Okay, so step yang sama. Lukis dulu, draw interval line di mana initial pada awalnya disimpan RM6,500. Okay, pada tahun, okay, which pay 9% compounded every 4 months, di mana K equal to 0.09 compounded every 4 months setiap 4 bulan, bermaksud M sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. So 2 years, okay, pada tahun kedua dia save another 2000, pada tahun kedua dia tambah 2000. So mencari, find the amount in the account, okay, mencari apa jumlah account pada akhir pelaburan itu. Kalau dia simpan selama 3 tahun, bermaksud dia nak tahu berapa jumlah tahun ke 3. So step yang sama. First, find the accumulated amount of initial saving after 2 years. Cari dulu berapa jumlah terkumpul untuk tahun kedua. So using S equal to P times 1 plus I to the power N, di mana initialnya dia simpan 6,500. M dan K diberi. M sama K equal to 0.09. M equal to K. N, formula dia M times T. M sama dengan 3. T, kita consider yang 2 tahun pertama dulu kan. So T sama dengan 2. So use calculator dapat S sama dengan 7761.34. Second, find the new amount after adding 2000. Okay, next salah. Consider yang tambah 2000 pada tahun kedua. So the new value, the new amount for second year adalah S2 equal to S plus 2000. So S2 equal to 9761.34. Okay, so soalan ni mencari berapakah jumlah simpanan pada tahun ketiga. Okay, next, find the accumulated amount of saving after 3 years where the initial amount P we bill equal to S2 equal to yang kita cari tadi lah, 9761.34. Okay, so sekali lagi bermaksud nak cari, tadi kita dah cari sampai kat sini kan, dah cari sampai S2, kita dah consider yang tambah 2000. So next nak cari berapa lagi baki untuk tahun ketiga. So maksudnya kita consider 1 tahun lagi kita tak kira. So using kalau baki kita kumpul, S formula, formula yang sama. S3 is given by P times 1 plus I to the power N, di mana P adalah consider berapa jumlah terkumpul pada tahun kedua tambah dengan 2000 tadi. Jadi bersamaan 9761.34, di mana K adalah 0.0, K dan M yang sama. Okay, M yang sama, bezanya hati-hati dengan tempoh untuk yang ni pula kita consider. Itu yang 2 tahun pertama kita dah kira, maksudnya untuk 3 tahun, 1 tahun lagi kan. Okay, so 3 tolak 2, 1 sini kan. So use calculator, amount at the third year adalah 10,666.48. Okay, next. Okay, the third case adalah changes in nominal rate. Okay, so kadang-kadang ada case di mana dalam tempoh simpanan, rate yang ditawarkan berbeza. Okay, contohnya example 26. Okay, RM5,000 is invested for 3 years and 6 months.
The investment is offered 12% compounded monthly for the first year and 8% compounded quarterly for the ensuing period. Calculate the future value of the investment. Start idea yang sama je. Biasanya sekarang K yang berbeza. So, kena kira asing-asing. Kira dulu untuk rate pertama, lepas tu baru proceed tu rate kedua. Okay, since the value of K is different, we need to calculate separately. Cannot calculate directly. Okay, first, we find the accumulated amount for the first year. Okay, so madam try baca dulu. Okay, so sama dengan kes-kes tadi. Kalau jumpa kes macam ni, special kes, cuba lukis draw line interval untuk memahami soalan. Okay. So, RM5,000 is invested for 3 years and 6 months. Okay, so pada awalnya disimpan RM5,000 selama 3 tahun 6 bulan. So, the investment is offered 3% compounded monthly for the first year. Untuk tahun pertama, rate yang ditawarkan adalah K equal to 3%, M sama dengan 12, and 8% compounded quarterly. Okay, untuk baki tempoh, rate yang ditawarkan adalah K equal to 8%, M sama dengan 4. Okay, so first kita cari dulu berapakah jumlah simpanan untuk tahun pertama. Sebab rate yang pertama adalah untuk 1 tahun saja. So cari dulu S1 berapa. So S1 is given by P times 1 plus I to the power N. Di mana initial amount dia adalah 5,000. 1 plus K dan M diberi untuk rate pertama. Untuk tahun pertama, rate yang ditawarkan adalah K equal to 0.12, M sama dengan 12. N formula dia M times D, M sama dengan 12. T sama dengan tahun pertama kan, T equal to 1. So use calculator, S1 equal to 5,634.13. Okay, second, we find the accumulated amount of saving for the next year where the initial amount P will be equal to S1. Okay, so dah cari untuk tahun pertama, soalannya suruh cari berapakah nilai matan pada 3 tahun 6 bulan pada pada akhir tempoh pelaburan kan. So bermaksud kita dah cari for the first year. Next adalah continue lah daripada sini kepada sini pula. Okay, so using, maksudnya nak cari baki terkumpul masih lagi formula yang sama. P times 1 plus I to the power N. Di mana our P now initial amount adalah merujuk kepada yang ni. Di mana merujuk kepada S1 yang kita cari tadi. S1 sama dengan 5,634.13. Di mana K dan M untuk tempoh kedua adalah bermeza. K sekarang adalah 0.08, M sama dengan 4, M sama dengan 4. Hati-hati dengan tempoh. Baki lagi yang kita tak kira adalah kalau 3.5, 1 tahun dah kira, maksudnya baki lagi 2.5. So use calculator dapat S 3 tahun 6 bulan adalah 6,867.97. Okay, so pattern yang sama je. Okay, example 27. Salina invests RM23,000 for 4 years and 4 months. This investment is offered 6% compounded every 2 months for the first 2 years and 80% compounded monthly for the ensuing period. Calculate the future value of the investment. Okay, so yang ni masih lagi case di mana rate yang ditawarkan dalam tempoh simpanan adalah berbeza. Di mana untuk example 27, Salina dia laburkan RM23,000 untuk tempoh 4 tahun 4 bulan, di mana untuk 2 tahun pertama rate yang ditawarkan adalah 0.06, M sama dengan 12 bagi 2, 4. Okey, dan tahun berikutnya rate yang ditawarkan adalah 0.18 dan compounded monthly M sama dengan 12. So soalannya mencari berapa jumlah terkumpul pada 4 tahun 4 bulan kan. Okay, so madam just follow solution yang diberi. Okay, since the value of K is different, we need to calculate separately. First, we find the accumulated amount for the first 2 years. Okay, oleh kerana rate yang pertama adalah untuk tempoh 2 tahun, kita cari dulu berapa jumlah terkumpul untuk 2 tahun. So, using S2 equal to P times 1 plus I to the power N, di mana initial amount dia adalah RM23,000. I is given K over M. K 0.06, M sama dengan 12 bagi 2, 6 kan. Okay, N pula M times T. M adalah 6. T adalah untuk tempoh 2 tahun. So, bersamaan 25,916.98. Okay, second, we find the accumulated amount of 7 for the next year where the initial amount will be equal to S2. Okay, so dah cari untuk tempoh 2 tahun. Soalannya nak cari berapakah
baki pada tahun keempat, empat bulan kan. So next dah cari sini, next cari yang ni pula kan. So using S equal to P tambah 1 plus I to the power N juga. Cumanya, okay, di mana ni initial amount ni adalah yang ni lah, S2 yang kita cari tadi. S2 tadi dapat 25,916.98, di mana K dan M yang ditawarkan adalah berbeza. K adalah 0.18, M sama dengan 12, M sama dengan 12, hati-hati dengan T. Berapa lagi baki? Okay, baki dia lagi 28 bulan. Yang 2 tahun pertama, 4 bulan pertama kita dah consider. Okay, so use calculator akan dapat jumlah terkumpul untuk 4 tahun 4 bulan adalah 39,321.82. Okay, so kalau ada confuse kenapa media guna notation 52 per 12, media nak indicate yang 4 tahun 4 bulan lah. Ataupun nak guna S3 ke, ikut awak lah. Okay. Yang tu tak penting. Yang tu, cuma nak membezakan dengan S yang depan tu sahaja. Okay, decision making. Okay, so decision making ni. Okay, example 28. Okay, macam mana nak, okay, dalam membuat keputusan. Okay, example 28. Wahidah wants to invest her money of 5,500 and she has two options to consider. Okay, Wahidah dia nak laburkan duit dia sebanyak 5,500 dan dia mempunyai dua pilihan untuk dipertimbangkan, iaitu bank A dan bank B, di mana tempoh simpanan pelaburan dia masing-masing adalah 3 tahun. Cumanya untuk bank A, interest yang ditawarkan adalah K equal to 0.08, M sama dengan 4 kan. Untuk bank B pula, interest yang ditawarkan K sama dengan 0.08, M sama dengan 2. Boleh? Okay, madam baca daripada sini. Okay, boleh. So, calculate the future value at the end of the investment. Okay, so nak cari berapa jumlah terkumpul. So, untuk bank A, diberi tempoh dia T sama dengan 3, K sama dengan 8%, iaitu 8 bagi 100, 0.08. Compounded quarterly adalah M sama dengan 4. Untuk bank B pula, T sama dengan 3, K adalah equal to 8%, 8 bagi 100 adalah 0.08. Compounded semi-annually adalah M sama dengan 2. Okay, nak cari berapa jumlah terkumpul untuk compound interest, kita guna formula masing-masing S equal to P tangan 1 plus I to the power N, di mana untuk bank A, P dia sama dengan, okay, P yang sama, di mana Wahidah ada 5,500. Dia nak tahu bank yang mana. Kalau dia simpan duit, akan dapat pulangan yang lebih banyak lah. Sepatutnya kalau simpan, kita nak dapat pulangan lebih tinggi kan. Okay, so ganti P equal to 5,500. K untuk bank A, K sama dengan 0.08, M sama dengan 4, M sama dengan 4, T adalah untuk tempoh 3 tahun. So, guna kalkulator untuk bank A, S dia sama dengan 6,341.21. Untuk bank B pula, mencari jumlah terkumpul, masih lagi formula yang sama. S equal to P tang 1 plus I to the power N, di mana P adalah nilai yang sama, 5,500. Yang membezakan adalah K dan M. Untuk bank B, K dia adalah 0.08, M sama dengan 2. So, guna M, okay, untuk N pula, M times T, M sama dengan 2. T pula adalah sama 3 kan. Okay, so, guna calculator akan dapat for band B, S equal to 6,326.60. Okay, so which band should she choose and why? Okay, so dalam pemilihan band, dia ada berbeza bergantung kepada sama ada nak simpan ataupun nak pinjam. Bila kita simpan duit, kita nak jumlah baki terkumpul menjadi lebih tinggi lah. Bank yang mana akan tawarkan pulangan yang lebih banyak. Tapi kalau kita nak pinjam duit pula, kita harapkan bank yang kenakan interest yang lebih rendah. Maksudnya, kena bayar kurang sedikit. Okay. So, ni adalah case di mana kita simpan duit. So, which bank should she choose and why? So, So, based kepada soalan number A, bank A sama dengan 6,341.21. Bank B adalah 6,326.60. Okay. So, bank mana Wahidah patut pilih? Wahidah patut pilih bank yang di mana dia, bila dia simpan, dia nak dapat lebih banyak. So, yang mana lebih tinggi? So, dia patut pilih bank A. So, Wahidah should choose bank. Sekejap. Yang ni dia invest kan? Okay, madam silap ke tu? Sepatutnya dia pilih bank A lah kan? Because the maturity value of bank A is higher than bank B sepatutnya kan? Okay. So, ni yang ni silap ni. Check balik ni.
Okay, so ingat bila melabur duit, melabur atau simpan duit, kita mahukan jumlah pulangan yang tawarkan bank yang lebih besar atau tinggi nilainya. Bila pinjam duit, kita mahukan jumlah bayaran balik kepada bank yang lebih rendah nilainya. Okay, next one. Example 29, masih lagi decision making. Okay, Johan wish to invest his money in a bank. He has two options to consider. Johari, okay, berniat untuk laburkan duit dalam satu bank. Dia punya dua pilihan untuk dipertimbangkan, di mana between bank SS and bank YY, where duration both adalah 2.5 year, but the interest offer adalah untuk bank SS. Dia nak labur duit kan ni. Okay, so untuk bank SS, interest yang ditawarkan adalah 6% compounded monthly. For bank YY pula, interest yang ditawarkan adalah 6% compounded every 4 months. Okay, so soalan number A. Okay, if the amount of money is 2,400, calculate the future value at the end of the investment period for each bank. Okay, jika jumlah wang yang dilaburkan adalah 2,400, cari jumlah matan pada akhir pelaburan. So, bila nak simpan duit, macam tadi lah, kita mencari yang bank yang mana menawarkan jumlah pulangan yang lebih tinggi. Okay, so for bank SS, T is equal to 2.5, K adalah 0.06, M sama dengan 12. So, user S equal to P times 1 plus I to the power N. Gantilah P nilai yang sama 2,400, I, K over M untuk bank A. Okay, gantilah 0.06 per 12, N adalah M times T, M sama dengan 12, T adalah 2.5. So, use calculator for bank SS, S equal to 2,787.36. Okay, for band YY, okay, so maklumat yang diberi, T sama dengan 2.5, K equal to 0.06, M sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. So, using S equal to P times 1 plus I to the power N. So, gantilah P sama dengan 2,400. I, K over M, K adalah 0.06, M tadi kita dapat 3 kan. So, N pula M times T, N, M sama dengan 3, T masing-masing sama kan 2.5. So, then YYS dia adalah 2,995.65. Okay, so B, which bank should he choose and why? Okay, sekali lagi, ini adalah case di mana labur duit. So, kita mencari jumlah pada akhir pelaburan sepatutnya lebih tinggi lah. So, between bank SS and bank YY lebih tinggi. So, Johan should choose bank YY because the maturity value of bank YY is higher than bank SS. Okay, so for homework, complete exercise 3, page 75, until 76. Okay, jika jawapan berbeza dari jawapan yang diberi buku, bandingkan jawapan dengan kawan. Boleh jadi jawapan di buku ada ralat. Okay, thank you.